Perjalanan 10 tahun terakhir, Pondok Modern Darussalam Gontor di usianya yang ke-90 tahun. Pendidikan dan pengajaran terus berkembang. Institut Studi Islam Darussalam berubah menjadi Universitas Darussalam Gontor. Berbagai seminar dan pelatihan terus berjalan silih berganti, diikuti dengan beberapa program untuk peningkatan kualitas mahasiswa. Gedungan Gontor pun terus direnovasi dan dikembangkan. Masjid Jami, Gedung Robitoh, Gedung Saudi, Gedung Tunis, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, ulilah minah mencita-cita yang tinggi itu tengah daripada ini. Program-program kaderisasi terus berjalan dengan baik. Pengarahan dan penugasan selalu diiringi dengan nilai-nilai pondok yang tak tergantikan. Samping kesyukuran yang telah hidup dan berjalan, masih ada harapan, amal. Jadi dalam hidup itu bukan hidup sekedar hidup, tapi menghadapi sesuatu masalah yang menjadi harapan besar. Maka teruskan, saya serukan, tolong menerus, jangan kecil hati. Dosa kalau tidak diturunkan cita-cita. Yang 10 hektar menjadi 25, yang 25 menjadi 100. Terus lebih dari itu, perkara kecil, Gusti Maha Agung, Gusti Maha Kuasa. Kemajuan berbagai unit-unit usaha semakin membaik. Armila Gontor, Latan Sabuk Store, dan lain sebagainya. Sebagaimana perhatian Gontor yang tak terhentikan kepada para guru sebagai mujahid-mujahid yang tulus, ikhlas berjuang untuk kemajuan pondok tercinta dan kemajuan Islam di bumi Nusantara, bahkan dunia.